Betul lah. Tak ada orang sayangkan Remy. Semua dalam dunia ni, kita boleh ganti kecuali ibu dan bapa kandung kita. Nak tanya pasal bapa kan? Kan lagi bagus kalau kau baik-baik dengan mak kau. Bangunlah! Bangunlah! Kak Imsak lah! Sampai bila nak lalikan diri? Ha? Dah 3 Ramadan tau sayang. Tapi kau pun kan, kau kena cari bapa kau. Dan kunci kita ke syurga adalah doa dan berkat ibu dan bapa. Bapa. Remy minta maaf bapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa dengan awak, Hamidah? Saya rindu dengan anak kita, bang. Saya rindu dengan Hidayah. Saya rindu dengan Remy. Remy mungkin masih marahkan saya. Dah 2 tahun Hidayah tak beraya dengan kita. Telefon pun dah jarang. Tapi Mila, bila kita buat keputusan untuk jaga diorang, awak sendiri tahu kan? Ia bukan untuk selama-lamanya. Saya tahu, bang. Saya tahu. Abang tak payah ingatkan saya. Saya tahu dia orang tu bukan darah daging kita. Tapi tak salah kan kalau saya rasa macam ni? Takkan tak ada rasa sayang, rasa rindu mereka pada kita? Ibu dengan ayah. Saya pun tak tahu, pak. Dah lama tak jumpa diorang. Abang Remy tak kasi. Zal. Zal. Kenapa ni, Yang? Dia tengok. Andan. Hamidah. Tengok. Saya tak masak lauk raya tau. Tapi pagi tadi saya ada goreng nasi. Abang nak? Syukur alhamdulillah. Bolehlah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, ya. Selamat Hari Raya. Maafkan Hidayah, ya. Ibu, ayah.
ini Remy. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, ya. Selamat Hari Raya. Maafkan Remy. Maafkan Remy itu. Kita je makan sudah. Marilah. Sambal goreng ni. Memang aku nak. Hai, Ma. I missed you. Selamat Hari Raya.